kebiasaan orang Bali. Dia hidup sendirian ya. Anaknya sudah pada misah. Kasihan banget. Ya buat semuanya ini kalau lihat neneknya udah tua ya, mungkin umur 80-an lebih ya. Tapi semangatnya luar biasa. Dia jualan di Jembrana, jualan rempeyek keliling di pasar-pasar keliling ya. Mari kita lihat ya. Assalamualaikum. Iya ya. Nek. Ayo ngapain, Nek? Hah? Ayo ngapain? Lagi diam. Oh, lagi. Udah masak? Sudah tadi. Alhamdulillah. Kayak gitulah. Tuh. Ini neneknya orang Probolinggo ya. Hidup sendirian. Ini hari raya nyepi ya, Nek? Iya. Nyepi. Ini penjual rempeyek keliling. Ini nenek siapa nih? Neneknya namanya siapa? Saya Munjia. Hidup sendirian di kos-kosan ya, Nek. Anak-anaknya sudah pada pisah ya, Nek. Ada rezeki ya, Nek. Dari buat siapa? Ini dari saya. Yo, ya Allah. Iya. Semoga tadi malam ya, itu kamu kasih. Iya. Semoga ya. Panjang umur, amin, amin. Cepat-cepat naik haji, amin, nah, amin. Cari istri yang baik, amin, ya, amin. Ini kan lagi banyak kerjaan. Enggak, baru nyebaran virus corona, harus jaga kesehatan. Ya. Oh, buat tuh saya bukan main, hampir pingsan terus. Oh, ya harus jaga kesehatan. Sering cuci tangan, Nek. Iya. Harus jaga gitu kesehatan, iya. Ya nih ada apa? Masker ya buat masker neneknya, buat iya nutupin apa kalau mau mulut berpergian. Iya, oh, iya. Makasih. Oh iya. Ini nenek Munjia asli Probolinggo ya. Iya. Tuh. Hidup sendirian di sini. Ini saya lagi berada di hari raya Nyepi ya. Ini saya di kampung muslim orang Bali ya, tapi orang Hindunya ini di sini sedikit ya. Ini saya mau ke kos-kosan nenek-nenek ya, yang orang Probolinggo. Ini saya mau mampir ke kos-kosan. Ini kos-kosannya nenek-nenek yang penjual rempeyek. Penjual rempeyek. Mari kita situ. Ya, ini mau ke apa? Rumahnya Mbah. Mbah penjual rempeyek ya. Orang Probolinggo. Ini kos-kosannya di sini nih. Dia hidup sendirian ya. Anaknya sudah pada misah. Kasihan banget. Ya buat semuanya ini kalau lihat neneknya udah tua ya, mungkin umur 80-an lebih ya. Tapi semangatnya luar biasa. Dia jualan di Jembrana, jualan rempeyek keliling di pasar-pasar keliling ya. Mari kita lihat ya. Neneknya udah tua ya, tapi semangatnya luar biasa. Assalamualaikum. Iya ya. Nek. Ayo ngapain, Nek? Hah? Ayo ngapain? Lagi diam. Oh, lagi. Udah masak? Sudah tadi. Alhamdulillah. Kayak gitulah. Tuh. Ini neneknya orang Probolinggo ya. Hidup sendirian. Ini hari raya nyepi ya, Nek? Iya. Nyepi. Ini penjual rempeyek keliling. Ini nenek siapa nih? Neneknya namanya siapa? Saya Munjia. Nenek Munjia asli. Nah, kalau dipanggil ya, kalau dipanggil ini sebetulnya siapa? Siti Munjia. Siti Munjia. Hidup sendirian di kos-kosan ya, Nek. Anak-anaknya sudah pada pisah ya, Nek. Ya ini nah, ada rezeki ya, Nek. Dari buat siapa? Ini dari saya. Yo, ya Allah. Iya. Semoga tadi malam ya, itu kamu kasih. Iya. Semoga ya.
panjang umur, rezeki. Amin. Cepat-cepat naik haji. Amin, nah, amin. Cari istri yang baik. Amin, ya. Amin, amin. Jangan istri yang enggak benar. Iya, yeah, amin, amin. Ya. Mamamu masih ada. Ada semuanya, lengkap. Alhamdulillah, rabbil alamin. Iya, iya. Amin, amin. Oh ya, nih kan lagi banyak kerjaan. Enggak baru nyebaran virus corona harus jaga kesehatan. Ya. Saya buat tuh saya bukan main hampir pingsan terus. Oh, ya harus jaga kesehatan. Sering cuci tangan, Nek. Iya. Harus jaga gitu. Kesehatan ya. Ya nih ada apa? Masker ya buat masker. Neneknya buat iya. Nutupin apa? Kalau mau berpergian. Iya. Oh, iya. Makasih. Oh ya. Ini Nenek Munji asli Probolinggo ya. Iya. Tuh. Hidup sendirian di sini. Hidup ya. Sendirian. Enggak ya. Tahu nanti kalau aku mati bagaimana. Oh, yang penting sehat selalu. Enggak, kalau aku mati nanti bagaimana. Ya. Anak kayak gitu. Ya, kadang ya. Aku nangis, oh ya. Iya, iya, iya. Kampung enggak punya, rumah enggak punya di kampung. Ya kan habis dijualin. Oh, gitu ya. Loh, anak dua itu bahaya itu. Anaknya sekarang di mana? Di sini, ada di Pabuahan. Oh, tapi enggak mau ngurusin. Ya, enggak. Oh iya. Tanyalah Pak Olit itu cuma mengantar satu kali dah. Sampai sekarang tidak pernah lagi. Iya, iya, iya. Ya, yang penting saya nanti besok ya. Besoknya lusa jualan lagi. Ya, besok masih libur nih kan. Iya, besoknya boleh. Lusa. Iya, kan? Jualan. Mm-mm. Ya, didoakan semoga lancar. Ya, semoga lancar gitu loh. Iya, amin. Saya lihat-lihat laris kok kamu. Iya. Enggak iya. Kayak orang lain. Iya. Karena enggak ada jual molen di sini. Iya, iya. Itu molen apalagi ondel-ondel ondel mini kalau saya bukan apa keciput itu. Oh ya keciput. Mm-hmm. Ya, ya. Kalau ondel-ondel enggak gitu, ondel-ondel kan ada tangannya. Iya. Iya, 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 ini keciput ya. Nek. Iya ya udah ini mau pulang dulu ya. Iya, terima kasih ya. Ya saya terima rezekinya ya, ya. Ya. Semoga bermanfaat. Iya, amin. Ya udah ya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jalan di ketuk-tuk ya. Oh ya. Tadi neneknya tuh umur 80-an ya. Tapi anaknya sudah enggak mau ngurusin ya, kasihan banget. Dia penjual rempah ya keliling. Ya, tapi semangatnya. Tapi semangatnya luar biasa ya. Kita harus contoh yang masih muda ya. Tadi juga ya lagi sakit, makanya aku kasih masker, katanya sering bersih-bersihin mengandasi penyebaran ya. Tapi aslinya saya kasihan ya, umur yang setua itu apa aslinya harus sudah apa istirahat ya buat. Tapi dia masih kerja sampai sekarang ya, kasihan banget. Anaknya nggak mau ngurusin dia, anaknya sudah lost gitu, padahal udah, astagfirullah. Semoga kita ya yang masih punya orang tua harus dijaga ya, kasihan masih itu kayak gitu. Semoga neneknya diberi kesehatan ya, diberi umur panjang, sehat selalu ya. Yang buat anak muda tetap semangat menjalani aktivitas kerjanya ya. Yang tua aja semangat, apalagi kita. Oke, okay? Thank you buat semuanya.